kawasan hijau yang mulia, bilik yang mulia, dan mereka bertawasul dengan Nabi SAW. Bukan sekadar berdoa pada Allah, meminta tawasul dengan Nabi SAW supaya doa mereka lebih mustajab, doa mereka lebih diperkenankan oleh Allah SWT. Ahli fiqh dan ahli hukum, yakni qadhi, mengadap penguasa untuk memberikan nasihat. Kemudian pajak dihapus, para hamba sahaya dibebas, para penguasa mengembalikan semua yang dirampas daripada penduduk, yakni harta. Api masih menyala seperti gunung besar lagi tinggi. Darinya keluar kerikil, yakni batu-batu kecil, yang memancar ke langit, yakni melambung ke langit. Setelah itu jatuh ke tempatnya semula. Darinya juga keluar seperti gunung api yang menyambar bagaikan kilat. Hal itu terjadi dalam beberapa hari, lalu mengalir menuju jurang. Batu-batunya bergerak dan menggelinding, yakni bergolekkan hingga saling berbenturan, sehingga saling belaga antara satu sama lain. Kemudian keadaan menjadi tenang dan terhenti dalam masa sekejap. Lalu batu-batuan kembali memancar ke arah depan dan belakang hingga membentuk dua buah gunung. Kebesaran dan kemegahannya masih sampai sekarang. Ia adalah kobaran api yang paling besar yang pernah terjadi. Setiap hari terdengar suara keras di akhir malam hingga pagi. Ia merupakan keajaiban yang saya tidak kuasa untuk menjelaskan kepada kalian secara sempurna. Artinya surat yang dihantar kepada Abu Syamah menceritakan kejadian ini, sehingga mereka menyatakan kami tidak boleh mensifatkannya dengan begitu teliti kerana ia begitu dahsyat. Tak mampu kami dapat menceritakan semuanya. Kami nak dekat pun tak boleh. Tapi ini sebahagian. Ia berlaku, keluarnya api ini lebih kurang selama 15 hari. Artinya sebenarnya kalau saya konstruksi balik, ia bermula daripada kilat sabun menyambut, kilat yang keluar, menggegarkan. Kemudian diikuti dengan gempa yang kuat sehingga menggoncangkan rumah mereka dan atap-atap mereka, bahkan Masjid Nabawi Syarif. Kemudian diikuti dengan suara yang kuat dan diikuti dengan keluarnya api. Ini kalau kita faham balik rentetan surat-surat tersebut. Ia bermula daripada ribut peti yang kuat. Daripada ribut peti yang kuat, datang goncangan yang kuat, gempa yang kuat. Kemudian seketika berhenti. Pada subuh hari, ia berhenti seketika sampai waktu zuhur. Tiba-tiba kembali bergegar dan mengeluarkan api. Gunung-gunung di Madinah menjadi gunung berapi. Lalu gunung ini melantungkan batu-batu hingga ke langit dan kembali jatuh ke bawah. Dan aliran lautan api itu mengalir di setiap tempat sehingga menakutkan, sehingga menginsafkan. Dan para qadi, para ulama mengambil kesempatan bertemu pada pemimpin, mengingatkan mereka akan bahayanya. Dan ini tanda kiamat, menyebabkan para pemimpin menghapuskan al-muksu, yakni pajak. Pajak secara zalim diambil tanah orang-orang miskin untuk projek-projek yang mereka namakan sebagai projek negara mereka. Mereka mendapat keuntungan yang besar, lalu diberi keuntungan yang kecil pada pemilik tanah. Mereka ambil banyak. Ini namanya al-muks, bentuk cukai yang zalim pada zaman itu. Maka pada pemerintah menghapuskan undang-undang itu, dan mereka yang merampas harta benda rakyat mengembalikan semula, dan pada pemimpin turut bertaubat. So, lihat pemimpin bila dia ada iman, dia tahu nak kembali walau jahat macam mana pun dia. Dan lihat bagaimana kasihnya para alim ulama, terus bertemu dengan para pemimpin untuk menasihati mereka. Ini kemungkaran, ini kemurkaan Allah. Kerana Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqaw fadammarnahum tadmira. Dan kami kalau nak membinasakan sebuah negeri, kami akan suruh orang-orang berkuasa dan orang-orang kaya untuk kembali pada kami. Tetapi mereka terus melakukan kefasikan, maka wajar negeri ini dibinasakan, lalu kami binasakannya dengan sehancur-hancurnya. So, apa maksud ayat ini? Bila berlaku apa-apa bencana, kita kena nasihat orang-orang paling kaya, orang-orang paling ada kuasa, sebab punca mereka jauh lebih kuat berbanding punca kita. Kalaupun kita buat maksiat sendirian berhak seorang-seorang, tapi mereka yang berkuasa, mereka yang buka park club, bagi lesen, mereka yang bagi sistem riba ni berjalan, mereka beri laluan maksiat ni berjalan, ni orang ada kuasa. Dan orang kaya pula lihat maksiat dia dengan duit ni yang banyak, dia membeli hati-hati manusia untuk cenderung pada maksiat.
Maka bila berlaku kejadian seperti ini, kita patut ingatkan dua golongan, orang kaya dengan orang di jawatan. Kembalilah pada Allah. Kalau tidak kemurkaan ni, tak ada yang selamat. So yang paling bimbang mereka, orang yang dikuasa, orang yang kaya. Artinya apa yang kita buat ini, apa ulama-ulama buat, beri nasihat pada mereka untuk keselamatan mereka juga di dunia dan di akhirat. Akhirnya lihat pada pemimpin, kalangan mereka membebaskan hamba, kalangan mereka mengembalikan harta yang dirampas, menghapuskan undang-undang yang zalim. Mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kejadian ini diangkat ia sebagai satu amalan. Maka ini salah satu contoh bagaimana saya katakan musibah yang Allah Taala turunkan kepada orang beriman untuk menjedakan mereka supaya mereka kembali kepada Allah. Allah berfirman, "Wala nudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un." Kami pasti akan mendatangkan sedikit azab yang ringan sebelum datangnya azab yang besar supaya mereka kembali pada kami, supaya mereka bertaubat dan insaf. Maka orang-orang yang ada agama, walau dilaluk lalai macam mana pun saudara, insya-Allah dia akan kembali. Yang penting ada orang menasihatinya. Jangan kita biarkan begitu. Kadang-kadang orang kaya kita, orang berjawatan kita, dia orang bagus, tapi nasihatnya tak sampai pada dia, menyebabkan dia terpinggir daripada dapat kebaikan dan bimbingan kebaikan. Maka kalau kita datang, khususnya para alim ulama, orang berilmu, mendatangi mereka, bukannya mengampu mereka, bukan mengharapkan jawatan yang ada di tangan mereka atau tempias harta yang ada di tangan mereka, tapi beri nasihat supaya mereka menjadi orang kaya yang disayangi oleh Allah dan orang-orang berjawatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini peranan ulama yang dimainkan pada waktu itu. Saya berkata, ini kata Abu Syamah, hadis yang menceritakan tentang perkara api ini termaktub dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dari Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah. Sesungguhnya baginda Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga keluar api dari bumi Hijaz yang menyinari leher unta di kawasan Busra. Ha, bukannya Basra, kita dah betulkan beberapa kali, Busra itu satu kawasan di Syria. Kita ulang balik, satu kawasan di Syria, hari ini namanya Hauran. Jaraknya daripada ibu kota Syria Damsyik ialah 100 km. Ini tempat dia yang Nabi SAW sebut. Artinya yang berlaku di Madinah, cahaya nampak sampai ke Busra. Cahayanya boleh melihat unta-unta di Busra dengan terang dan jelas, tempias apinya. Maka ini kejadian yang berlaku pada tahun 654. Kejadian ini terjadi pada tahun ini, yakni tahun 654, sebagaimana yang telah kami sebutkan, telah diceritakan oleh Qadi Sadruddin Ali bin Abu Qasim At-Tamimi Al-Hanafi Al-Hakim di Damaskus yang di Syria, Damsyik. Pada sebahagian hari di saat musyawarah, di saat bermusyawarah, setelah menyebut hadis ini dan segala perkara tentang api pada tahun ini, lalu dia berkata, yakni Qadi Hanafi ini berkata, saya mendengar beberapa lelaki bercerita pada beberapa malam di kawasan Busra, mereka melihat leher unta tersinari api yang muncul dari negeri Hijaz ini. Api keluar kat mana? Kat Hijaz, Madinah. Dia punya kesan tempiasan cahaya sampai ke mana? Sampai Haura, Busra, di Syria. Jarak yang cukup jauh. Mana besarnya api ini, yang disebut dapat dilihat dalam 4 farsakh. Artinya beratus-ratus kilometer dapat lihat api ini, kelihatan. Macam kita tengok Titan lah, api Titan. Ataupun api dekat apa ni, di Kertih misalnya, Pak Petronas, api gas. Daripada jauh kita dah nampak, tu abang api kecil. Walaupun pergi dekat dah besar lah tu. Api ni jauh lebih besar, sehingga cahayanya orang-orang di Damsyik, di Hauran, dapat melihat unta-unta di tempat gelap menggunakan cahaya ni. Spotlight mana seterang ini? Kalau bukan ia tanda kiamat, cahaya meneranginya. Dia lahir tahun 654 Hijriah. Adapun orang tuanya adalah seorang guru yang mengikut mazhab Hanafi di Basrah. Begitu juga datuknya, dia belajar di Basrah, lalu pindah ke Damsyik dan belajar di As-Sadariyah dan Ma'damiyah. Kemudian dia dipercaya menjadi hakim mazhab Hanafi. Ketika kejadian terjadi, kejadian api di Busrah, dia berusia 12 tahun. Sebagai ahli syair, menyusung sebuah syair tentang api yang muncul di Hijaz dan banjir yang melanda Baghdad. Syair tersebut adalah, Maha Suci Zat yang telah menjadikan kehendaknya, gadis dalam kegemukan sesuai perkiraan, yang menenggelamkan Baghdad dengan air
sebagaimana membakar bumi Hijaz dengan api. Syair pernah menyebut bagaimana kejadian yang berlaku ini aneh, seperti kejadian gadis yang cantik tapi gemuk, sama seperti kota Baghdad yang indah tapi tenggelam di air banjir. Keindahan Baghdad itu ditenggelami dengan air yang memenuhinya, sebagaimana kecantikan seorang perempuan ditenggelami daripada kegemukannya. Ini syair Arab. Syair menceritakan tentang bila dia nak tamsilkan, dia nak beri perumpamaan bagaimana kota Baghdad tenggelam. Kota Baghdad indah, cukup cantik ketika itu, pusat dunia. Tiba-tiba ditenggelami air. Dia umpama seorang gadis perempuan yang cantik tetapi gemuk. Seumpama perumpamaan dia. Dan maka syair ini menyebut bahawa berlaku banjir yang menenggelamkan Baghdad, kemudian api yang keluar. Ini kata syair. Tapi Abu Syamah kata begini, apa yang benar ialah pada tahun tenggelamnya Iraq, sungguh terbakar bumi Hijaz dengan api. Artinya mana dulu? Adakah tenggelam Iraq atau terbakar bumi Hijaz? Mana dulu? Di sini syair pertama menyebut bahawa tenggelamnya bumi Iraq kemudian berlaku kebakaran. Tapi Abu Syamah kata tidak, terbakar dulu bumi Hijaz, diikuti dengan banjir di kota Baghdad. Ini dalam mereka nak tahu mana yang lebih dulu, banjir di Iraq dulu ataupun kebakaran yang berlaku di Hijaz guna berapi sampai dilihat di kota Busra di Syria. Ibnu As-Sa'i berkata tentang sejarah tahun 654. Ia terjadi pada satu Jumaat, tarikhnya 18 Rajab, yakni tahun ini, tahun 654. Aku duduk di hadapan wazir, yakni menteri, menteri kepada khalifah. Lalu dia memperlihatkan sebuah kitab dari kota baginda Nabi SAW yang disusun oleh orang terkenal dengan nama Qimas Al-Uli Al-Husni Al-Madani. Lalu ia mengambil kitab tersebut dan membacanya. Di dalamnya memuatkan kisah tentang gempa yang melanda kota Madinah pada Selasa tarikh 2 Jamadil Akhir hingga menggoncang makam, yakni perkuburan. Terdengar bunyi keras, yakni bunyi besi, lagaan besi binaan masjid Nabi SAW. Lantai saling bergetar, muncul api dengan jarak 4 farsah dari Madinah. Artinya daripada